turun kah atau hari-hari naik? Monopoli ya, hanya atau emas. Kurang lebih 9 tahun dahulu. Atas satu license Air Asia. Betul? Dulu hanya atau emas. Jadi kita hari-hari naik harga. Naik harga sampai itu hari yang akhirnya lari sampai kita pergi pulang balik Semenanjung. Dulu bila saya pergi belajar di Semenanjung, pulang balik 150. Hanya 8 tahun dahulu kita ingat 1000 tidak kurang, 800 pulang balik dari KKKO. Dari Tawau mesti mau latang KK baru dapat pergi Kuala Lumpur atau pergi Singapura. Betul? Jadi orang rakyat tahu susah juga, sandakan pun susah, mesti mau limpas KK-nya. Kita ada lain cerita. Nasi nambang, akhirnya nampak yang jual kepada emas lah, 100 dia jual sama emas. Siapa yang bayar? Pelanggan emas yang bayar, kami. Dipaksakan kalau tata mau pakai emas saya. Dia ada lain cerita, betul? Jadi bila ada Air Asia dia taruh sana. Apa dia taruh? Apa dia taruh dalam DP kapal? Air Asia, everyone can play. Sama orang pun boleh terbang, betul? Jadi pulang Tawawa, balik KEWA, boleh dapat RM70 loh. Betul tak? Kosong fare ada lagi loh. Karena sudah jadikan dua party system. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Karena ada competition, ada pilihan. Apa yang penting, yang butuh itu kita mau ada pilihan. Jikalau hanya satu kategori, siapa yang mau layan kita? Banyak bisnis loh. Saya sepuluh ringgit satu kopi kau pun minum. Kau tidak minum, kau kopi sedang lah. Saya banyak bisnis lah. Saya tiap payah layan lah, betul tak? Jadi kerajaan persekutuan ini macam juga. Rakyat yang bagi license. Jadi kita mesti mau mengerti dari Adam Mas, mesti mau ada Air Asia. Supaya kita orang Sabah sekarang sama pemberi terbang, betul tak? Jadi sekarang kita fikir balik, kenapa kita di Sabah sama pun susah, begitu banyak, jalannya begitu buruk, air pun tiada, listrik pun tiada, bakaran listrik mati lampu, lumbung satu dalam Asia, betul tak? Lumbung satu, Guinness record. Sampai saya pun mau bikin mokok lapar loh. Betul gak? Ingat lagi? Atap bagus sikit lah. Baru 2 tahun. Masih lagi. Saiti sampai di Tawau 5.000 loh. Bukan 2.700 loh. 2.700 hanya average. Seluruh sama. Tapi bila blackout, Tawau sandakan lana tuh. Lala itu yang paling susah. 1.206 di Lala itu 12.000. Orang KK ada rasa tidak banyak, karena capital mah, ini capital of Sabah mah, ini ketua menteri tinggal di sini mah. Jadi mati lampu bikin sandakan Tawau Lala itu. Mana ada keadilan? Jadi kita sekarang kapotet polisi lagi. Kita punya ekspor, import, beli barang masuk atau crawl, pasti mau pergi mana? Mau pergi Port Klang, Haji? Jadi saya harap kami punya MP pun dengar, sama kamu bawa crawl barang. Jual barang pinggir luar negeri, mesti mau pergi Port Klang dulu. Masuk, mesti mau pergi Port Klang. Jadi baru masuk Sabah, Sarawak. Jadi kenapa Sabah punya barang mahal? Tidak kurang 40%. Karena
Sampai sana turun, mau naik lagi, mau siwa lagi satu kapal terbang. Dari China, dari Taiwan, siapa yang dekat nak? Betul tak? Yang pergi Taiwan nak, dari siapa pergi China, pergi Vietnam, dari siapa yang dekat? Dari Filipina, tapi sama mau pergi Semenanjung dulu. Jadi supaya dari sana pusing, baru sampai siapa itu kos tambah 40% sampai 50%, betul tak? Itulah di sini kita punya kehidupan yang paling mahal di Malaysia. Di siapa? Siapa yang bikin ini? Persekutuan Barisan Nasional. Siapa yang bikin kita susah? Barisan Nasional yang barang naik harga, betul? Sama pembawa naik kita punya harga. Jadi itu harilah kemiskinan di siapa? Itu hak. Asas-asasnya inilah dia punya buatan. Dia mistima orang siapa miskin. Pastikan orang miskin. Hari-hari tolonglah bagi sikit gula-gula. Hari sikit bagilah aku aisok tusin mo. Aku tiada aisok tusin. Bagi sikit cin. Jadi kita jadi beggar sudah. Air pun meminta lah. Minyak dia ambil. Kasih 5%. Tapi apa yang janji oleh pakatan? Pakatan janji. Anwar Ibrahim sendiri cakap di sini. Masih ingat? Kalau pakatan yang jadi kerajaan persekutuan, siapa akan dapat berapa persen? 20%. Jadi kita mau 20% ke 5%. 20 point akan di 20 point. Kita banyak cakap 20 point bila kita masuk Malaysia. Sekarang 20 point pun sudah kumpul di bawah. Akan dikembalikan. Betul enggak? Jadi kerajaan di persekutuan ini macam custom, immigration, macam ini registration department. Ini sama pun akan dikuasa oleh siapa? Bonilization dalam 20 point. Betul tak? Tapi pun persekutuan bukan ada ikut. Barisan Nasional bukan ada ikut. Maka dia tambah lagi. Sama guru pun dari Semenanjung. Sama itu OCPD kan, sama pun dari OCPD. Dari Semenanjung. Custom Director, Patronus Manager dari Semenanjung. Sama pun kita ada bonilization. Kita ikut, kita biar janji. Jadi ada 5 minit lagi, saya cukup terima kasih lah. Tapi pun cukup sudah. Jadi haraplah kita hari ini kita hanya ingat satu logik. Mesti mau kita dalam ke-13 ini generation, generation. Kita misi yang penting. Kita pasti sama-sama rajin kerja satu hati. Keluarkan satu lesen supaya rakyat. Keluarkan satu lesen untuk persekutuan. Satu lesen tumbuh satu persekutuan kerajaan. Haraplah bagi sama pakatan. Sudah mohon lama kita sudah mohon. Pakatan sudah mohon jadi kerajaan persekutuan lama sudah. Betul tak? Jadi masalah dipimpin oleh ketua ini kita punya Datuk Anwar Ibrahim. Haraplah kita sama-sama atas satu cat. Jadi haraplah akan datang 13 undi election election ke-13 kita mestilah haraplah sama-sama kita mohonlah mohon sama-sama haraplah semoga kita dapat menjadikan apa yang kita bawa hari-hari mimpi untuk tumbuhkan dua parti sistem supaya ada pilihan anak-anak kita akan generasi akan datang kita boleh dapat pilihan barulah ada tanggungjawab Malaysia akan diselamatkan. Sabah mulaikan kita mau selamatkan Sabah. Marilah sama-sama kita satu hati selamatkan Sabah, selamatkan Malaysia. Sekian, terima kasih.